Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Macam ni ke cara seorang pemimpin? Bukan orang Malaysia je yang tengok, satu dunia pun tengok. Sebab engkau pemimpin nombor satu dalam negara. Jadi bila statement macam ni kau keluarkan, nampaklah engkau ni seorang yang pendendam. Kau benci orang tu sampai kau keluarkan statement macam ni. Kau tengok Sanusi punya statement. Lepas ni korang tengok video perbezaan antara pemimpin menangin ni satu-satu isu kan? Tentang bajet ni tak sepatutnya kau politik kan. Sebab semua tempat pun kena kan? Sebab ini benda yang yalah semula jadi, benda nak jadi kan. Isunya bila kau bagi bantuan tu baguslah. Sebab kau memang persekutuan, kau kena bagilah kan? Tak perlulah kau nak mention oh macam ayat kau tu kan? Come on lah, grow up lah Papa Non. Jangan jadi macam budak-budak lah. Guys, jangan lupa komen, share, like, repost, tag kawan-kawan korang. Banjir pun tak terurus. Muka ini juga nak bagi tolong di Kedah esok. Tindakan setengah pihak yang memainkan isu banjir ini sebagai laba politik. Saya tak main politik. Banjir bukan isu politik. Banjir ini isu alam sekitar, bencana dan bagaimana kita menguruskan banjir. Di negara kita ni telah dibuat arahan tetap MKN 20. Bila berlaku bencana di peringkat negeri, ketua kepada operasi untuk menghadapi bencana ni ialah Datuk Seri SUK. Di peringkat daerah ada DO. Semua macam tu, standard saja daripada dulu-dulu pun. Arahan MKN 20, kita follow lah untuk hadapi apa saja bencana. Bukan saja bencana banjir, kalau tanah runtuh, COVID hari itu pun sama. Itulah arahan yang kita patuhi. Bukan ada prosedur baru, tak ada. Prosedur baru MB kena ada pun tak ada ya. Prosedur dia SS, DO, semua agensi ini akan bekerja berdasarkan arahan tetap MKN 20 tu. Jadi tak jadi isu langsung. Cuma saya fikir oleh kerana kita ketandusan isu politik, jadi ditibai ke semua, hangkut masuk dalam kan. Saya rasa tak patut benda-benda macam ni. Bukan tak ada, bukan siapa pun nak minta benda bencana ni, tak ada. Kita harap Allah Ta'ala beri belah ihsan lah kepada kita di atas kesabaran semua dan ketabahan para petugas-petugas menghadapi bencana ni. Allah angkatkan bala bencana ni untuk meringankan bebanan kita. Tu doa kita. Ini tak duk salah MB. Kalau MB ada mesti tak banjir. Seolah-olah macam tu kan. Tak betul. Ucapan tu tak betul. Tu ucapan-ucapan politik yang tidak membina masyarakat kita.